Ibnu Huzaimah akan hadir. Wa sahahahu, dan mensahihkan siapa? Ibnu Huzaimah akan hadir. Wa an Abdillah bin Mughafal, dan dari Abdillah bin Mughafal. Wa an Abdillah bin Mughafal, dan dari Abdullah bin Mughafal al-Muzani, yang bangsa Muzani. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu dari Abdillah bin Mughaffal. Anhu dari Abdillah bin Mughaffal anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi. Tadi ada 4 rakaat sebelum asar, itu sunnah hukumnya, kan, tetapi tidak masuk dalam bagian daripada sunnah yang muakkadah. Termasuk ini, solu salatlah kalian qoblal maghribi, sebelum maghrib. Solu salatlah kalian qoblal maghribi, sebelum maghrib. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi. Bithalithati, di dalam ucapan yang ketiga. Bithalithati, di dalam ucapan yang ketiga. Liman, bagi orang sya'a, yang mahu siapa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Sampai 3 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib. Yang ketiga, bagi orang yang mau. Kenapa? Karohiyata ayat takhidaha. Karohiyata ayat takhidaha. Tidak senang. Hendaknya menjadikan siapa anasu manusia. Sunatan sebagai kesunatan. Rawahu, meriwayatkan siakan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi beliau tambahkan limang sya'a bagi yang mau. Biar tidak menganggap bahwa sunnah qabliyatul maghrib itu bagian daripada yang mu'akkadah. Ada yang mensunatkan dan menjadikan itu dalil tentang qobliyatul maghrib. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sementara khulafaur rasyidin yang 4 tidak menjadikan ini sebagai sunnah qobliyah. Artinya anjuran sunnah untuk melaksanakan sholat saja, tapi bukan termasuk daripada qobliyatul maghrib. Artinya, sholat 2 rakaat yang dianjurkan ketika terbenamnya matahari, itu adalah bukan termasuk sholat sunat rawatib. Kurang lebihnya demikian. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa fi riwayatin, dan itu di dalam sebuah riwayat. Riwayatin, dan itu di dalam sebuah riwayat. Ibn Hibban, bagi Imam Ibn Hibban. Anna nabiya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salat siapa Nabi qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Salat siapa Nabi qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Rakaat ini akan dua rakaat. Wali muslimin, dan itu bagi imam muslim. An Anasin dari sahabat Anas. Rasulullah, mudah-mudahan meridhai siapa Allah. Allah anhu dari sahabat Anas.
Qala, berkata siapa Anas. Unada, siapa kami itu nusalli salat, siapa kami rakaataini, akan dua rakaat. Rakaataini akan dua rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Wa kana, dan ada siapa nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yarana, melihat siapa nabi akan kami, itu yarana, melihat siapa nabi akan kami, falam ya'murna, maka tidak memerintahkan siapa nabi akan kami. Falam ya'murna, maka tidak memerintahkan siapa nabi akan kami. Walam yanhana, dan tidak melarang siapa nabi akan kami. Kata sahabat Anas, kami pernah ketika matahari tenggelam, kami sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, beliau tidak melarang, beliau juga tidak memerintahkan. Sehingga ini tidak dimasukkan oleh para ulama ke dalam masuk golongan salat rawatib. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anha, dari Siti Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kana, ada siapa nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yukhafifu, meringankan siapa nabi. Itu yukhafifu, meringankan siapa nabi. Ar-raka'ata ini akan sholat dua raka'at. Ar-raka'ata ini akan sholat dua raka'at. Al-lata ini. Yang keduanya. Al-lata ini yang keduanya. Qabla sholati subhi, sebelum sholat subuh. Di sholat sunat qabliyata subuh itu, sholatnya tidak panjang-panjang. Hatta ini, sehingga sesungguhnya aku, hatta ini sehingga sesungguhnya aku, itu aku lu mengatakan siapa aku. Aqra'u, membaca siapa aku. Bi umil kitabi, dengan surat Fatihah. Bi umil kitabi, dengan surat Fatihah. Tafakun, disepakati alaihi atas hadis, alaihi atas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Umar radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حزيمة وصححه رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان
Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Wa li muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala. Kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب حتى إني أقول أقرأ متفق عليه. Semuanya. Aqra'a apakah membaca siapa Nabi? Jadi karena ringannya sholatnya Nabi sehingga seolah-olah menurut sahabat seolah-olah sholatnya baginda Nabi hanya membaca surat Fatihah saja. Aqra'a apakah membaca siapa Nabi bi ummil kitab dengan surat Al-Fatihah? Ikra'u jama'atan. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وقد صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن أبي هريرة النديري أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه dari أبي هريرة أن النبي sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca siapa Nabi fi raka'atil fajri di dalam dua rakaat fajar. Qara'a membaca siapa Nabi fi raka'atil fajri di dalam dua rakaat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun akan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun akan surat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad dan surat Qul huwallahu ahad.
Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa muslim, imam muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ra'a fi raq'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Ra'a fi raq'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Aigra'u jamaatan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfadha lana wa an taruddahu 'alaina inna hadhihi ilayhi sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, well, I think I'll just put it on.